Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kendall, asik. Kendall. Nih, Jajang, bukan Jayet. Popularitas Lesti dan Bilar sedang berada di atas angin. Kedekatan keduanya telah membuat banyak orang baper. Tawaran tampil di berbagai acara membuat pundi-pundi keduanya bertambah banyak. Para senior artis mengingatkan keduanya untuk pandai-pandai memanfaatkan momen untuk mengatur keuangan agar pada masa tua saat tak terkenal lagi masih bisa menikmati hasil kerja keras di dunia hiburan. Salah satunya datang dari pendangdut Inul Daratista, istri dari Adam Susana itu tak menampik ikut gemes dengan kedekatan Leslar yang super cute tentunya. Jika aku melihat kalian pacarannya cute gitu, Oma ini dengki juga. Jadi ingat pacaran sama Papi Adam, pacarannya di alun-alun makan lontong krecek, uang juga pas-pasan, sebutnya. Inul berharap jika Leslar berjodoh, jangan saling menyakiti dan saling percaya serta saling menghormati. Harus mau susah senang bersama, karena cinta yang tulus satu sama lain mau saling menutupi kekurangan dan menjadikan satu kelebihan hingga menjadi satu pasangan yang hebat dan bisa jadi inspirasi buat yang lain. Jelasnya, soal mengatur keuangan, Inul ingin Leslar memanfaatkan sebanyak mungkin. Nabunglah kalian yang banyak selagi rezeki masih kayak air terjun deras mengalir, memanfaatkan semua sebaik mungkin. Nabung emas, nabung deposito, nabung rumah, mobil, atau bangun usaha sendiri jadi anak mandiri. Beber pemilik goyang ngebor itu pun yang tak kalah penting dipesankan Inul kepada Lesti dan Bilar adalah jika berkeluarga kelak harus tetap baik sama orang tua, anak, mantu, mertua, dan besan kudu akur dan sayang. Jangan karena uang sayangnya, tapi tulus karena sayang dari hati. Rumah tangga Oma Minul sudah 25 tahun, sudah kenyang makan asam garam, ungkapnya. Kepada Bilar, dia pun memberikan pesan. Inul juga menghimbau agar jangan main-main dengan Lesti. Kalau enggak, ente lawan Oma, Opa Gilang Dirga, Wisnu, Rukun Wai, pungkasnya. Itulah guys, apa yang disampaikan dan pesan dari Inul Daratista pada Lesti dan Bilar yang selalu bikin kita cute setiap harinya. Tentu hal itu tak lepas dari perhatian dan kekiutan mereka, yang mana tentu hal ini menjadikan kita semakin sayang pada mereka. Semoga keduanya disegerakan memantapkan hati dan diri sehingga nantinya bisa langsung melangkah ke jenjang serius, yakni menikah, seperti harapan para fan Leslar semuanya. Jadi bagi kalian yang baru setuju di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya dan share video ini pada sahabat, kerabat, atau pasangan kalian agar kegemukan dan keuangan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, mereka juga bisa rasakan. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.